qala Imam Qatali rahimahullah berkata Imam Qatali rahimahullahu taala wa qaddara lahum aqdaran wa qaddara dan Allah mentakdirkan lahum bagi mereka-mereka ini aqdaran takdir-takdirnya. Jadi Allah itu mengukur untuk kita, takdir-takdirnya itu diukur untuk kita semuanya. Itu wafat darulahum abdarulis lewat iki termasuk melanjutkan pembahasan kemarin. Wadharabalahum ajalan, dan Allah sudah menentukan, bukan memukul, dan Allah telah menentukan lahum pada mereka ajalan, ajal-ajal iki masih dino iki urip wis ana ketentuane kak. Kak Pak Muhammad ya, gak usah dimati. Mana ana ketentuane dewi-dewi iki wae mati, mati ya. Wae urip, urip. Wis ana takdiri kabeh. Sampai ya, wae nikah nikah wae, santai ae wae. Yahdi man yasha'u. Yahdi Allah memberikan petunjuk man kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki. Wa ya'sim dan Allah menjaga kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yu'afi dan memberikan keselamatan, kesembuhan, kesehatan. Itu semuanya dalam rangka fadlan anugerah dari Allah. Kita ini fadlan. Jadi kalau kita diberi petunjuk oleh Allah, fadl min Allah. Dijaga oleh Allah, fadl min Allah. Kita ini diberi sehat oleh Allah, fadl min Allah. Jelas? Ojo sampai kita dekat sehat sama sama dengan olahraga. Gak ikhlas. Fadl min Allah, fadl min Allah. Jelas? Maka ini kelebihan jenengan fadl. Seiling lah ya. Kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita iku fadl minallah. Kita ini ya, keutamaan. Kita pinter, fadl minallah. Ojo kok disandarkan kepada diri kita. Selaliki. Kalau inti sandarkan kepada diri inti, itu adalah satu khuzlan dari Allah. Khuzlan. Khuzlan minallah. Nah, wa yudillu dan Allah itu yudillu menyesatkan mayyasa'u kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yakzulu dan Allah itu menipu. Ya, wa yabtari dan memberikan ujian adlan, keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan pendoliman tapi ujian keadilannya Allah. Jadi kalau kita itu ditipu oleh Allah, mana sudah ditipu? Paman aja dulu. Isman Allah menipu itu. Allah menipu, Allah itu membiarkan ente enggak diurusi oleh Allah. Terserah ente. Ya terus Allah meninggalkan ente. Enggak diberi pertolongannya wala kaza wala kaza. Hadza mana yakzul? Apa? Allah membiarkan dia, Allah menipu dia. Allah tak urusi dia, dan Allah memberikan ujian kepada dia. Baik itu bodoh, baik itu melarat, baik itu dalam bentuk oleh-oleh. Hada adlan min Allah, keadilannya dari Allah. Masa kerja sampai wele, gak oleh duit. Hada adlan min Allah, keadilannya sampai mengatakan Allah itu curang ini gak oleh. Adlan min Allah, itu keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang baik bismillah takdirku ini memang ya sudah ya apa musibah apa wae itu adalah minallah lah apa yang paham ini dan itu direnungi benar-benar dan katanya Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah kata Ibnu Qayyim rahimahullah apa yang mana nah wa indal imtihan yukram wa yuhan ngomongnya gampang aku lah ngomongnya gampang deh Ikhwan. Tapi bukan dipastikan.